Hi girls, welcome back to Yesis channel. Gimana kabar kalian semua nih girls? Semoga kalian semua baik-baik aja dan sehat-sehat saja, serta selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Yesi mau make up ke model lagi, dan kali ini Yesi kasih bonus teknik obras mata. Apa sih teknik obras mata itu? Langsung aja ikutin video Yesi hari ini sampai habis, jangan di skip karena dijamin bakalan nyesel. Hari ini juga Yesi bakalan one brand tutorial juga bersama Madam G part 2. Jadi Madam G ini produk lokal Indonesia, dan ini itu produknya artis Gisela Anastasia. Dan untuk hasilnya seperti yang ada di wajahnya model Yesi ini. Jadi hari ini model Yesi adalah Kak Iren, dan Instagramnya apa nih Kak? @kitihairenyesi. Oke, jadi ini Yesi bakal terus di sini ya. Tema makeup hari ini Yesi bikin Korean look, karena menurut Yesi Madam G itu mendukung banget untuk bikin look Korean. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe channel Yesi serta nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian nggak ketinggalan sama video Yesi selanjutnya. Dan juga subscribe kalian sangat bermanfaat demi kemajuan channel Yesi nih. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, jadi ini untuk model Yesi, sudah Yesi bersihkan wajahnya. Sekarang Yesi mau pakai langsung face mistnya Madam G. Ini Yesi beli yang Rose Jasmine, harganya Rp16.000. Ini modelnya spray. Langsung semprotin aja ke seluruh wajah sampai rata, terus tunggu sampai kering, biarkan dia meresap sendiri. Dan ini aromanya enak banget sih, dia ini aromanya bener-bener kerasa banget, mawarnya, aroma rose-nya bener-bener kerasa, terus dia ini menyegarkan banget pastinya. Next step ya sih bakal pakai primer, ini harganya Rp26.250. Jadi untuk bentuknya dia gel. Primer bentuk gel gini dia bisa melembabkan sekaligus menyerap minyak berlebih yang ada di wajah. Aplikasikan ke seluruh wajah. Nah, pemakaian primer ini penting karena dia sebagai barrier antara kulit dan produk, tapi pakainya juga nggak boleh terlalu yang sampai banyak gimana gitu ya, pakai secukupnya aja. Jadi sebelum ke complexion, Yesi mau pasang bulu matanya dulu. Ini Yesi mulai pakai eyelinernya dulu. Eyelinernya Yesi dapatkan dengan harga Rp19.000. jadi untuk eyelinernya dia seperti ini. Untuk bulu mata ya sih pakai yang modelnya seperti ini. Jadi sebelum kita pasangkan itu, kita wajib banget untuk ukur dulu panjang bulu matanya, sesuaikan dengan ukuran bentuk matanya. Kalau seperti ini Yesi tidak memotong, karena ini memang Yesi bikin agak lebih panjang sedikit ke belakang. Jadi kalau misalnya panjangnya sekitar 1 atau 2 ruas nggak masalah, tapi kalau misalnya sampai 3 itu harus dipotong. Untuk anak muda nih ya nggak apa-apa dilebihin sedikit ke belakang, tapi kalau misalnya sudah umur kayak umur 40 ke atas, pokoknya kalau belakangnya udah turun itu wajib banget dipotong untuk bagian belakang, karena kalau enggak dia bakalan jadi turun gitu. Nah, kalau kayak gini ini enggak masalah sih, jadi kalau dijahit dia langsung naik nanti. Nah, kalau misalnya sudah pas baru kita langsung lim. Nah, untuk jenis mata seperti ini ya sih bakal jahit matanya, cara jahit mata yang kedua. Jahit mata tuh ada yang biasa sama yang untuk bagian dalam. Ini ya sih jahit mata yang bagian dalam. Caranya kita taruh bulu matanya di atas garis eyeliner. Ini item-itemnya kita kasih lim dulu sebelumnya. Caranya seperti ini. Yesi lebih suka kerjainnya sambil tutup mata biar nggak kedip-kedip juga matanya, terus habis itu nggak kaget. Jadi kalau misalnya tutup mata itu lebih rileks si model atau kliennya. Nah, ini kita lim yang di bagian ada eyeliner tadi. Kalau Yesi suka gambar eyelinernya tinggi yang bagian tengah, jadi bagian depan sama belakang nggak tinggi, supaya lebih jadi kayak almond eyes gitu. Nah, untuk bagian depan sisain dikit aja, jadi kayak ada jarak dikit supaya dia nggak nusuk yang bagian depannya. Bagian belakang Yesi pressin. Nah, jadi kayak gini ya. Tunggu setengah kering, terus baru kita tempelkan kulitnya.
Nah, untuk bagian bawah Yesi bakalan opres bulu matanya pakai modelnya seperti ini. Untuk opres Yesi juga ukur bulu matanya apakah kepanjangan atau enggak, jadi supaya lebih pas di mata, enggak nusuk. Oke, jadi ini kepanjangan sedikit, Yesi bakal potong satu ruas. Dan untuk motongnya, Yesi potong bagian yang depan. Kalau untuk anak yang masih muda atau masih belum turun ya, ini Yesi gunting sedikit, satu ruas saja. Terus untuk kasih lemnya, caranya di bagian atas bulu matanya ya. Nah, jadi yang dilem itu di bagian atas bulu matanya sini, bukan di bagian tangkai bulu matanya ini. Hati-hati jangan sampai terlalu ke depan ya. Kita suruh lihat bawah gini, terus kita mulai lem bagian tangkainya sini ya. Jadi di bagian yang bawah kita kasih lemnya. Dan ini tangannya harus nahan ke atas gini. Nah, terus baru kita tempatin bulu matanya yang untuk opres ini tepat di bawah bulu mata asli ya. Kita taruh bagian tengahnya dulu dengan cara didorong ke atas. Nah, kalau sudah pas baru kita ditemuin bagian bawah dan atas, dibantu ya, didorong. Nah, untuk eyelid fill atau eyelid tape-nya ya sih kali ini pakai dari Hey Gorgeous. Ini eyelid fill, dia itu bentukannya jaring gitu. Enak banget, dia pasti bakalan transparan begitu kita tempelin di kulit matanya. Untuk size-nya juga dia pas ya. Jadi nggak yang terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kita langsung coba pasang aja ya di mata model. Nah, jadi supaya lengket ya sih semprot dulu pakai setting spray atau mungkin face mist juga boleh. Cara pemakaiannya juga kita pasang tepat di atas garis matanya. Ini sekali pakai langsung ngebuka banget ya. Dia langsung bisa ngangkat kulit matanya, jadi benar-benar langsung kelihatan garis. Kalau kalian lihat di kamera ya. Oke, jadi ini bagus banget, dia pas modelnya tutup mata, dia tuh bentukannya jaring transparan gitu, jadi nggak kelihatan kalau ini tuh pakai scotch mata, which is so nice banget, bagus kalau misalnya kita pakaikan ke klien nih, untuk para MUA. Kalau misalnya kalian mau lebih kelihatan gede, bisa caranya di double lagi di bagian depannya. Tapi kalau Yesi lebih suka kayak gini, jadi ini tuh bener-bener kelihatan natural gitu. Next, Yesi bakal pakai foundation. Ini Yesi pakai yang serinya Baby Femme. Ini Yesi pakai shade velour dan nude. Yesi dapatkan dengan harga Rp18.000. Nah, jadi Yesi pakai warna nude-nya untuk cover bekas jerawat, baru yang velour untuk keseluruh wajah. Ini untuk bagian luar ya sih kasih cushion. Ini ya sih pakai sheet yang 01. Ya sih dapatkan ini dengan harga Rp52.500 sudah plus refill. Menurut Yesi ini itu untuk kulit yang agak terang ya, light to medium. Ini tuh masih kayak kegelapan gitu sih warna satunya ya. Jadi ini warna paling terang tapi dia agak gelap gitu. Tapi nanti ini Yesi bakalan coba double pakai BB Femme-nya ya. Jadi untuk warna cushion-nya menurut Yesi masih kurang pas untuk kulit yang cerah, yang skin tone yang light gini. Tuh ya, jadi dia sedikit kayak gelap gitu. Oke, jadi ini ya sih aplikasiin yang BB Femme-nya. Nah, untuk BB Femme-nya sendiri ini menurut ya sih lebih pas gitu warnanya ketimbang yang cushion-nya. Jadi kalau misalnya kalian kulitnya lebih ke yang light ke medium, mending pakai yang versinya BB Femme. Dan ini pakai shade-nya ya sih yang velour. Nah, tapi untuk yang BB Femme ini kalian harus hati-hati pas buka karena itu langsung kayak belepotan gitu ya produknya di samping-samping. Jadi kayak masih kurang ya untuk segi packaging-nya. Nah, ini ya sih pakai sponge-nya Madame C juga. Ini cuma 8.000 aja. Untuk sponge-nya enak banget, dia tuh empuk gitu, terus bisa ngeratain produk dengan mudah. Terus ini tuh pori-porinya nggak yang besar gimana gitu. Jadi dia nggak
menyerap produk banyak-banyak. Ini bisa ditampilkan dengan harga Rp36.000. Ini tuh kayak ada dua warna gitu. Nah, Yesi bakal pakai warna yang ungu ya. Ini Yesi dapatkan dengan harga Rp34.000 dan ini sheetnya yang 01 porselin. Nah, jadi ini setelah Yesi kasih bedak padat, menurut Yesi ya, jadi untuk warna dari bedak taburnya sendiri itu Yesi saranin jangan pakai yang warna ungu, karena pas dikasih warna ungu jadi kayak abu-abu gitu, karena tadi foundationnya nggak terlalu cerah ya, karena nggak sesuai dengan shade. Jadi mending kalian pakai warna yang kuning untuk ngebantu mencerahkan warna dari foundation yang tadi. Terus kalian boleh pakai bedak padatnya juga yang paling cerah supaya lebih mencerah juga foundation yang agak gelap tadi. Ini setelah dikasih bedak padat ini agak ngebantu banget sih, jadi kayak lebih cerah sedikit meskipun masih agak belang ya. Jadi mungkin untuk tone-nya light to medium bisa ditambahkan. Jadi ini kayak lebih cocok ke kulit sawo mateng sih menurutnya sih ya, untuk complexion kayak gini. Terus bedak taburnya juga menurutnya sih kayak malah gak nolong sama sekali, jadi malah kayak bikin complexionnya tuh warnanya jadi kayak random banget nih sekarang. Ini kalau Yesi lihat aslinya gini, bukan di kamera, itu dia kayak ada warna abu-abu sih setelah kena bedak tadi di bagian bawah mata. Cuman ya kalau di kamera nggak terlalu kelihatan sih ya menurut Yesi ya. Ya semoga ini bakalan ketutup ketika Yesi kasih blush nanti ya. Ini Yesi pakai shade yang sunset untuk yang playful. Dan yang Madam Cheetik 5 ini pakai yang chocolatier. Nah, ini Yesi dapatkan untuk yang playful Rp30.000 dan yang Madam Cheetik 5 ini Rp21.000. Dan untuk warna blush Yesi pakai palet yang playful. Ini Yesi pakai warna yang orange, yang ini kita campur sama yang ini. Nah, ini untuk highlighter Yesi pakai dua ini di mix ya. Nah, next Yesi campur sama yang paletnya Madam Cheetik 5. Ini Yesi pakai warna yang ini. Yesi pakai sebagai highlighter. Next Yesi pakai Brow Cara, ini shade-nya yang 01. Yesi dapatkan dengan harga Rp21.000. Untuk bentuk kuasnya seperti ini. Next Yesi pakai pensil alis, ini yang Perfect Brow, shade-nya yang 02, Lovely Brown. Ini harganya Rp16.000. Dia matic gitu ya, tinggal diputer aja. Next Yesi bakalan pakai ini Brow Pomade. Yesi pakai shade yang 04 Caramel. Yesi dapatkan dengan harga Rp21.000. Jadi dia bentuknya pot gitu dan ini isinya lumayan banyak. Nah, untuk Brow Powder Yesi pakai Madam Cheetik 5 lagi, warnanya yang ini. Untuk eyeshadow Yesi pakai palet dari yang playful ini, kita campur sedikit sama yang Madam Cheetik 5.
Next ya sih bakalan apply eyeliner. Eyelinernya pakai yang kayak awalnya sih pakai tadi ya. Next untuk bulu mata bawah ya sih kasih maskara aja. Isi dapatkan dengan harga Rp19.900. Dan untuk aplikatornya dia seperti ini. Next ya sih bakalan tambah sedikit glitter di bagian mata. Isi dapatkan dengan harga Rp8.386. Shade-nya yang 06. Next ya sih pakai ini itu lip tint. Ini ya sih pakai yang shade cotton candy. Ya sih dapatkan dengan harga Rp15.000. Jadi ini ya sih pakai lip tint sebagai base lipstick supaya lebih awet. Dan ini tuh kalau misalnya hilang enggak yang langsung warna bibir, jadi masih ada warna lipstick dari warna lip tint ini. Ini yang nomor 02 cherry, ya sih dapatkan dengan harga Rp19.900. Oke, girls, jadi ini untuk hasil akhirnya. Dia seperti ini. Kalau kalian suka sama video Yesi hari ini, jangan lupa kasih like di video ini dan juga jangan lupa komen di bawah yang banyak. Nah, jangan lupa juga share video Yesi hari ini. Dan jangan lupa follow social media Yesi yang ada di sini. Okay, that's all for today, girls. Thank you for watching and see you next time on my next videos. Bye-bye, girls!